nabung pakai emas. Enggak akan berubah. Nabung pakai emas. Ya silahkan, ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik. Akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan naik sekian juta, dulu cuma satu, sekarang juta. Dinar cuma satu dinar, selesai. Dari dulu satu dinar, sekarang satu dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin gak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai haji ONH plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga, juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas, belikan emas, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai ONH+.